Halo guys, kali ini saya akan memberikan trik gimana caranya mengecas baterai dari Phantom 3 apabila chargernya atau proses pengecasannya error. Oke, saya akan tes langsung aja guys. Oke, di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti aku bersamamu. Oke, kita akan cabut guys. Jadi caranya kita tekan satu kali dulu guys. Tekan satu kali, terus dua kali yang agak lama. Oke. Kita tekan satu kali dan matikan. Tekan satu kali dan satu kali lagi. Oke, di sini kita akan charge. Terlihat. Oke guys, dan di sini dia sudah bisa dicas. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan di subscribe. Bye bye.